Pasti udah gak sabar dong pengen melihat melukis senja esok hari. Tapi kita bakal beberkan beberapa fakta unik di balik pembuatan melukis senja. Yang pertama yaitu memasangkan Calista Arum dan Antonio Blanco yang memang dikenal dekat dan memiliki chemistry sejak keduanya dipasangkan di buku harian seorang istri. Fakta yang kedua adalah menghadirkan Kenny Austin, aktor yang lagi naik daun banget berkat perannya di Kupu-kupu Malam yang sempat trending bahkan di 19 negara loh guys. Fakta yang ketiga, melukis senja akan hadir di jam 15.05 di perdana tayangnya dan ini berarti akan menggantikan Cinta Dua Pilihan yang bakal tamat hari ini. Fakta yang keempat, SCTV kembali membawa tontonan fresh dan juga ala-ala muda di tengah merebaknya sinetron-sinetron bergenre rumah tangga. Fakta yang kelima, melukis senja menceritakan kisah persaingan dua ice skater cantik dan juga peselancar muda ditambah dengan seorang psikolog muda yang dibumbui dengan masalah mereka masing-masing yang membuat sinetron ini makin layak buat ditonton. Dan fakta yang keenam, ditulis oleh Serena Luna yang kita tahu bahwa ia sudah menghasilkan banyak banget karya apik di sinemat dan menjadi salah satu penulis berbakat ya. Jadi diharapkan dengan kehadiran sinetron melukis senja ini bisa mengurangi kejenuhan masyarakat dengan genre rumah tangga yang akhirnya konfliknya itu-itu saja dibumbui pertikaian dan juga perselingkuhan. Jadi buat kalian yang udah gak sabar banget, pantengin terus karena kita juga bakal review episode-episode terbarunya di next video ya. Mimin pamit dulu, bye.